Halo para penggemar olahraga bola voli. Berikut ini merupakan hasil pertandingan Liga Voli Korea Putri musim 2024-2025 hari ini putaran kedua, beserta update klasemen terbaru, daftar top skor, dan jadwal pertandingan berikutnya Liga Voli Korea musim 2024-2025. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini merupakan hasil pertandingan Liga Voli Korea Putri hari ini putaran kedua, Minggu tanggal 1 Desember 2024. Guangzhou iPapers yang bertindak sebagai tuan rumah harus kalah 0-3 dari tamunya Hyungkuk Pink Spider dengan skor head 22-25, 23-25, dan 18-25. Untuk top aksi pemain di pertandingan kali ini dari tim iPapers ada Taylor Fricano dengan perolehan 17 poin, sementara dari tim Pink Spider ada Tutku Burku dengan perolehan 20 poin. Berikut ini hasil pertandingan hari sebelumnya, Sabtu tanggal 30 November 2024. IBK Altos yang bertindak sebagai tuan rumah harus kalah 0-3 dari tamunya Daejeon Respark dengan skor set 17-25, 13-25, dan 14-25. Untuk top aksi pemain di pertandingan kali ini dari tim IBK Altos ada Victoria Dancak dengan perolehan 14 poin, sementara dari tim Respark ada Megawati Hangestri dengan perolehan 23 poin. Berikut update klasemen terbaru kompetisi Liga Voli Korea Putri musim 2024-2025. Di peringkat pertama ada Hyungkuk Pink Spider dengan koleksi 32 poin, Hyundai Hillstead di peringkat kedua dengan 24 poin, IBK Altos di peringkat ketiga dengan 21 poin, Daejeon Respark di peringkat keempat dengan 15 poin, iPapers di peringkat kelima dengan 12 poin, Express Y High Pass di peringkat keenam dengan 8 poin, GS Caltech di peringkat ketujuh dengan koleksi 5 poin. Berikut ini daftar top skor sementara Liga Voli Korea Putri musim 2024-2025. Di peringkat pertama, Victoria Dancak dari IBK Altos dengan koleksi 312 poin, Moma Basoko dari Hyundai Hillstead di peringkat kedua dengan koleksi 247 poin, Megawati Hangestri di peringkat ketiga dengan koleksi 232 poin, Panja Bukilik di peringkat keempat dengan koleksi 217 poin. Berikut ini daftar 5 top pemain dengan tingkat kesuksesan range serangan tertinggi Liga Bola Voli Putri Korea Selatan 2024. Berikut ini jadwal selanjutnya pertandingan putaran kedua Liga Voli Korea Putri musim 2024-2025. Pada Selasa tanggal 3 Desember 2024 akan ada pertandingan Hyundai Hillstead versus GS Caltech mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di TVRI Sport atau live streaming di YouTube. Pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 akan ada pertandingan Daejeon Respark versus Express Y High Pass mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di TVRI Sport atau live streaming di YouTube. Pada Kamis tanggal 5 Desember 2024 akan ada pertandingan Hyungkuk Pink Spider versus IBK Altos mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di TVRI Sport atau live streaming di YouTube. Pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 akan ada pertandingan iPaper versus GS Caltech mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di TVRI Sport atau live streaming di YouTube.
Berikut ini merupakan daftar pemain Daejeon Respark yang akan berlaga di Liga Voli Korea Putri musim 2024-2025. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.